Faedah yang ketiga dari kisah yang kita sebutkan diantaranya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana dia mematahkan ya argumentasinya Amr bin Al-As, bahkan bisa membuat Raja Najasyi menangis dan uskup-uskup juga menangis. Karena apa? Dibawakan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah ketiga apa? Menunjukkan efek yang sangat dahsyat ketika kita berdakwah membawakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Dan inilah ciri khas dakwah Ahlussunnah yang dituduh Wahabi. Ternyata semakin hari semakin kiat berkembang. Ya. Nah, apalagi anehnya kalau mereka menganggap hati-hati kalau terhadap dakwah dikit-dikit bawain Al-Qur'an, dikit-dikit bawain hadis. Loh, kok malah hati-hati? Padahal sepakat kaum muslimin Al-Qur'an dan hadis adalah sumber utama rujukan Islam. Kok malah disuruh umat untuk hati-hati? Iya. Karena kewalahan juga mereka kalau dakwanya harus membawakan dalil. Karena metodenya mereka membuat pemahaman dulu yang sudah berlaku, terus baru cari-cari dalil yang bisa mendukung pemahamannya. Iya kan? Ini gimana nih? Ini kita udah tahu nih, sudah berjalan turun-temurun. Ya, gimana kita pertahankan? Karena kita cari dalilnya deh yang cocok apa. Makanya enggak kuat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah membangun akidahnya, amalannya berdasarkan dalil. Iya. Jadi ada dalil dulu, baru diambil dari dalilnya amalannya apa. Jelas berbeda. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan pengaruh yang luar biasa dengan komitmen terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam itu dengan dalil, bukan dengan ikut-ikutan. Karena agama kita agama dalil. Agama yang datangnya dari sisi Allah dan Rasul-Nya, bukan dari logika, perasaan, apalagi filsafat. Enggak butuh ilmu kalam. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Lihat, di sini Allah sebut Al-Qur'an dan As-Sunnah, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Telah kami turunkan kepada kalian. Apa yang Allah turunkan? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nuran, cahaya yang terang benderang. Makanya kalau pengen dakwah ini terus bercahaya, ya, terus bawakan dalil. Jangan tinggalkan dalil. Kalau kalian meninggalkan dalil, hilang cahaya itu. Apa yang terjadi kalau cahaya hilang? Kegelapan. Gelapnya kesesatan, gelapnya kebid'ahan, gelapnya penyimpangan, gelapnya kekufuran. Itu kalau tidak kembali kepada sumber cahaya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya. Hadza shiratun mustaqim.